Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon masyarakat Kota Malang tidak perlu ada kecemasan dan kegelisahan yang luar biasa. Allah telah memberikan rambu-rambu dan semuanya ini adalah kekuasaan Allah. Allah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Akan tapi saya mohon menginventarisir ketika ada hal-hal yang kerusakan dan lain sebagainya atau yang mengkhawatirkan, segera melaporkan kepada pemerintah Kota Malang. Kami sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk terus memantau. Sambil ayo kita berdoa dengan doa yang sebagaimana diajarkan oleh agama yang kita yakini bagi umat Islam. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsaltu bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang terbaik dari peringatan Allah Subhanahu wa taala ini. Masya antakrauna syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang tidak kau sukai, Allah mempunyai rencana yang jauh lebih baik. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diberikan kekuatan dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Rahman dan Rahim bagi hambanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.